Hai, hari ini kita berada, ya kalau untuk orang warga sekitar daerah sini pasti udah tahu lah, dan di video-video YouTube itu pun pasti udah banyak. Cuman saya kemarin itu memang rasa penasaran saya akan yang namanya katanya Medan Magnet. Sekarang kita di daerah, kalau untuk nama titiknya ini di sini, kalau kamu mau kemari deket apa ya, puncak Margasi 5 ya. Kalau kita dari Kota Medan kurang lebih perjalanan 1 sampai 1 jam setengah lah kemari. Kalau aku bilang nih puncak Margasi 5 nih, itu yang berada di atas sana, di depan sana, seperti tempat camp ya. Nah, inilah dia yang dibilang katanya Medan Magnet. Jalannya itu mulai dari sini sampai ke atas. Padahal kalau kita nengok konstur tanahnya ataupun jalanannya, ini jalanan penurunan loh. Jalanan penurunan sampai ke sana. Nah, kalau untuk di sana katanya daya magnetnya itu agak kurang. Yang agak kencang itu mulai dari sini tandanya sampai ke atas sana ya, kurang lebih ada 1 km lah. Kita akan coba beberapa eksperimen nih, membuktikan bahwasannya magnetnya itu daya tariknya kuat atau enggak. Aku penasaran, sangat-sangat penasaran. Yuk kita tes dengan, kita coba nih dengan botol aqua, kita coba dengan botol kaleng minuman, ataupun dengan bola plastik. Kita akan ngetes satu-satu apakah memang betul medan magnetnya itu kuat. Oke, di sini aku bersama dua kawanku, yang pertama Riz Medan Channel dan Akbar nih, yang akan membantu nanti di sini. Nah, ini mobil ini nyoba juga nih. Oke, kita akan tes. Oh iya, itu narik itu. Mobil terasa itu. Mana? Baru masih jauh kali tuh. Oh, jadi bukan mulainya bukan dari tulisan Medan Magnet ini ya, Pak? Lewat dari makanya. Oh, mobil mati mesin ketarik juga ya? Iya. Salah tuh Sakbar tuh, bukan dari situ tuh. Enggak, agak naik dikit, agak naik dia. Ayo di posisinya. Jadi Bang, posisi mati tadi kalau dia ketarik juga ke belakang? Paling ada yang mantap. Kencang tuh. Tuh, dia apa dia? Di dalam maunya abang, ngapain ya? Gak apa-apa, Pak. Bang, ini posisi, ini abang netralin ya? Sana lah, agak ke sana, Bang. Agak maju. Oh, ini abang posisi netral ya? Kencang ya? Tapi dia mulai turunan ini. Turunan sedikit, baru naik tanjakan sedikit ini ya? Netral ini. Oh, ini netral ya? Iya. Oke, ini kita tes yang pertama. Kita memakai minuman ya, minuman kaleng seperti ini. Ya, kalau yang namanya Medan Magnet kan pasti dia narik untuk membuktikan nih, selain kereta ataupun mobil, apakah memang minuman kaleng ini ketarik di sini. Kan kalau kita lihat nih jalanannya tanjakan kan? Nanjak. Nanjak, datar, nanjak. Tuh ada mobil itu juga yang ngetes. Nah, cuman ini kita tes pertama nih, yang di sini nih, di sini. Bentar, ada yang lewat kereta. Ini nih yang pertama ya. Kita tes. Ini jalan tanjakan nih ke atas nih. Ada 5 meter tanjakan ke atas. Ini kan dia nggak nih. Coba kita dorong sedikit aja. Wih, berhasil nih memang. Jalan ya? Padahal jalan tanjakan. Jadi memang seperti ketarik ya. Kalau dia tadi jalanannya turunan, is okay lah. Oke, yang berikutnya kita tes naik kereta. Kereta ya? Naik Vario nih aja. Ini hidupin dulu. Hidupin aja dulu. Ini posisi hidup. Hidup, hidup. Ini posisi jalan yang tadi nih, yang kita ngelindingkan kaleng biru tadi. Ini jalan tanjakan. Tanjakan, rata, tanjakan. Oke. Coba kita saja matikan. Ini ya. Oke. Nih, aku angkat kaki. Oh, jalan coy.
Ketarik. Ketarik. Nah ini kaki aku nih dua nih. Ketarik ya, sampai atas sana ketarik. Dia sampai. Ah ini kan nampak nih gunduan nih jalan tanjakan. Hmm. Emang ketarik enggak deh? Tarik. Nah ini jalan ya. Masih jalan terus? Masih ya. Berarti asli nih real. Nah ini. Oh ini makin kencang dia, makin kencang. Karena ini kan memang jalan turunan. Nah, coba kita yang jalan tanjakan itu. Nah, yang berikutnya eksperimennya, ini kan jalanan tanjakan nih. Tadi kan jalannya lurus ke sana nih, ngarah ke sana. Ini kita coba keretanya mundur nggak ke belakang nih. Ini posisi kereta masih hidup. Nah, ini coba matikan aja. Ya, ya. Oke. Ketarik nggak deh ke belakang aja. Padahal ini posisi jalan tanjakan. Ketarik. Ketarik ya, kenceng kali ngap. Kenceng kali di sini. Mama. Mama. Naikkan kakimu dua-dua. Nah ini, tarik lagi nih, ini. Kalau posisi mati nih ya. Iya. Kan kalau pakai kaki nggak mungkin kencang kali gini nih. Oh iya. Nah ini nanjak nih, nanjak nih. Iya, ini jalan tanjakan loh. Berarti memang betul ya, ketarik ya? Ketarik nih, iya. Nggak mungkin kan? Oh iya, kereta padahal jalan, sampai ngerim-ngerim loh. Kereta jalannya mundur. Huh. Berarti lebih terasa tarian di sini ya? Iya. Lebih terasa tarian di sini? Ini udah agak turunan sih. Udah agak turunan ya? Nah itu dia tadi jalannya. Oke, tadi kan eksperimennya nih pakai kaleng minuman dan sepeda motor. Yang membuat penasaran kan medan magnet ini, apakah memang kaleng minuman ini kan dari kaleng ataupun besi. Ya kalau dibilang wajar lah narik, karena kan memang namanya medan magnet. Nah ini kita ngetesnya pakai bola plastik nih. Ini bola plastik ini kan nggak ada, apalah namanya dibilang ya, nggak ada ngandung unsur besi ataupun apa nih ya. Coba kita tes, tapi kita tes dulu yang ini ya, yang kedua. Ini di sini, kok di sana tadi kan didorong nih. Ini di sini kalau nggak didorong apakah memang naik. Nih, ini jalan tanjakan nih. Ini kan, posisi ini kan jalan tanjakan. Tadi dari atas, tanjak, datar, ini nanjak lagi nih. Ini, kita tesnya di sini nih. Oke. Nah, ini tanpa didorong loh. Tanpa didorong ya. Tanpa didorong di jalan tanjakan. Coba nih arahkan ke sana aja. Ke sana. Nah, jalan tanjakan loh. Nah, ini. Tengok nih. Masih belum ada berhenti ya. Masih naik ya. Oh, malah makin kencang. Padahal jalan tanjakan. Oke, ini kita stop. Ini kita coba pakai bola plastik nih. Apakah memang dia naik? Ya, tadi kita mulainya nih dari sini tadi kan. Ini memang nggak ada ngandung besi ataupun apa nih, coba kita nih. Coba, ini kan nggak naik nih. Nggak jalan deh, coba aku dorong sedikit ya. Kalau rasa aku nggak lah, karena enggak, jalannya nggak beraturan kan. Teskan lagi ya. Berarti kalau memang ini nggak naik, berarti memang yang mengandung berbau besi ataupun aluminium dan sebagainya memang ketarik nih di sini. Nih ya nih. Ini aku dorong dikit karena ini jalan tanjakan. Kalau tadi bir bintang ini nggak ada didorong. Lomba-lomba itu enggak. Oh, jalan. Ini jalan. Jalan, berarti memang ditarik ya? Hampir sama sih. Oh, enggak beda. Beda deh. Aduh, hilang penasaran ini sih. Dengan pakai yang ini, karena kan awalnya kan kalau kereta coki lah mungkin karena berat ataupun apa. Mobil juga berat, ngetesnya pakai. Kami sengaja tadi beli minuman kaleng seperti ini untuk membuktikan nih, minuman kaleng dan membawa bola plastik seperti ini. Seperti memang betul-betul ada medan magnetnya di sini. Nggak tahu ya, karena katanya konstruk tanahnya itu datar, tapi seolah-olah jalanan miring. Ini aku nggak tahu nih. Aku eksperimennya pakai minuman ini dan pakai bola plastik. Dan semua real. Real memang ada, ini. Memang nyata lah kalau dibilang. Oke, kita lanjut lagi nih. Hah? Ini gimana? Di posisi netral. Tarik. Iya. Padahal jalan tanjakan. Iya.
Jalan terjangan netral, Pak. Iya, netral. Oh iya, netral itu. Masnya untuk ya. Iya, guys. Ada magnetnya, guys. Kita lihat magnet kita, guys. Taruh gigi. Aduh. Itu dari situ traku. Jalan sendiri. Tanjakan. Pas tanjakan ya, tanjakan. Nah, kalau dibilang ini tanjak nih, guys. Netral, netral. Nah, ini sampai sini ya. Sampai sini tadi ya, kan? Nah, ini tanjak nih, guys. Nah, ini turunan nih, kan? Keren. Bye. Sekali lagi, bye. Sekali lagi, bye. Coko tuntun. Hah? Coko tuntun. Eh, naik lah, naik. Gak usah naik lah. Enggak. Biar nampak lah di sorong. Iya, ini ya. Ini turunan nih ya, Bang Bay? Turun dong. Ini naik nih ke atas nih. Kencang nih, guys. Kencang juga ya. Gak ada didorong tuh ya? Oh gak ada lah. Kemana cara dorongnya? Kaki, leg. Oke. Nah, ini sekarang posisi udah jam 6 sore. Udah terlalu sore sih kita nyampe di sini tadi. Udah mau pulang lah. Tadi kita udah ngetes nih pakai bola, pakai kaleng minuman. Ada beberapa yang tadi ngetes naik mobil. Jadi bagi kamu yang masih penasaran di daerah Medan Magnet ini, yang di awal tadi video kan ku bilang nih, titik mapnya itu di puncak Margasi 5 kalau nggak salah. Nanti tinggal kamu klik aja di map, posisi puncaknya itu di sana, dan Medan Magnetnya itu sebelum puncak ini ada kurang lebih 500 meter lah. Nah, kalau memang yang mau datang, biar nggak, apa namanya bilangnya, kalau biar nggak nyasar, jadi titiknya itu yang tadi ku tunjuk seperti itu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you!